masuklah akikah. Kullu mauludin, setiap anak, murtahanun bi'aqiqatihi, anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Lalu bagaimana menebus? Ibu, kebetulan enggak ada duit. Gimana nih Pak, anak kita mau masuk sekolah? Ya udahlah, kita gadaikan, ada surat tanah, nanti ketika ada duit tebus. Bu, pinjam uang sebentar ya, 1 bulan. Jaminannya mana? Ini cincin, nanti ketika ada uang tebus. Anak itu tergadai. Bagaimana cara menebusnya? 3 cara menebus anak. Pertama, tuzba'u anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukur rambutnya. Rambutnya dulu di dalam itu bercampur dengan darah hitam najis kotor, cukur. Wayu sama, kasih nama yang baik-baik. Nama perempuan Khadijah, Aisyah, Fatimah. Kalau nama laki-laki yang dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad, Muhammad, Ahmad, Hasan, Husain. Ini orang sekarang buat nama macam-macam. Entah nama artis nama. Nama kamu siapa? Joda Akbar. Kok hidungnya pesek? Enggak sesuai dengan nama. Nama, baca absen. Saya kalau awal semester satu lokal 30 orang. Michael. Hitam macam arang. Bayangan Michael putih. Siapa namanya ini? Camry. Saya sangka merek Toyota. Bapak kamu dulu waktu ibumu hamil ingin punya Toyota Camry ya? Bukan Pak. Terus kok namanya Camry? Ini saya lahir 17 Agustus. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia. Kasihlah nama yang baik. Kalau sudah terlanjur Camry, buat Muhammad Camry. Atau Camry Abdillah. Kan mantap. Nah, kasih nama, cukur rambut, rambutnya ditimbang. Seberat apa? Maka sedekah perak. Perak 1 gram 70 ribu. Ustaz tahu dari mana? Saya ngikat cincin. Cincinnya perak. Pak, perak berapa 1 gram 70? Oh, berarti kalau berat rambutnya 10 gram, 700 ribu. Kalau beratnya 1 on, 100 gram, kalilah. Berapa tuh? 7 juta. Kebetulan anaknya lahir rambutnya tipis. Kiri sebelah, kanan sebelah, belakang. Saya mau pakai emas lah Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa. 1 gram emas 500 ribu. Rambut anaknya cuma 5 gram. 2 juta setengah. Pas lahir anaknya macam Ahmad Albar. Pakai perak. Apa hukumnya? Sunat. Bukan wajib, jangan katakan wajib. Hari ke-7 potong kambing. Pak Ustaz, kami enggak sanggup hari ke-7, mertua belum pulang, masih ramai tetangga, sahabat, duit enggak ada. Hari ke-14. Enggak bisa hari ke-14, hari ke-21. 3 stasiun, 7, 14, 21. Enggak juga bisa 21, enggak usah tengok tanggal lagi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 4 tahun. Pak Ustaz, boleh enggak kalau anak saya nanti akikahnya pas hitanan aja? Maksudnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Enggak, jadi enggak beli kambing lagi, pas hitan sekaligus. Oh, kalau gitu enggak usah pas hitan, Bu. Jadi seragamkan aja akikah sekaligus hitan sekaligus akad nikah. Ini orang irit sekali. Orang ingin punya anak sampai bayi tabung ke Singapura. Bayi tabung paling murah 50 juta. Itu pun mungkin tabung-tabung plastik bekas. Ini cuma 2 juta setengah. Paling di Batam 3 juta harga kambing. Gak ada apa-apanya. Belikan kambing hari ke-7. Potong. Pak Ustaz, saya ini dari kampung, miskin, susah. Sekarang baru punya uang, umur sudah 40, bolehkah saya akikah sekarang? Boleh. Ibu yang belum akikah, pulang dari sini langsung cari kambing, potong, nanti malam saya datang. Tapi kalau sudah 40 tahun,
akikah saja, jangan pakai potong rambut. Udah 40 tahun potong, jangan pakai marhaban. Udah 40 tahun nanti saya datang dengar suara mikrofon marhaban ayanur, disangka yang diayun cucunya. Tengok neneknya patah tiang ayunannya. Nah, hitung namanya sedekah. Pak Ustaz, saya belum akikah Pak Ustaz, apakah boleh saya berkurban? Boleh. Akikah sama kurban gak ada hubung kait. Duitnya cuma 3 juta, saya akikah apa kurban? Kurban aja, kurban yang dekat sekarang. Nanti ada duit lagi baru akikah. Akikah tidak wajib. 4 mazhab sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, akikah itu sunat muakkad. Akikah saya itu tanggung jawab bapak saya. Tapi kalau saya mau buat, hukumnya baik, enggak masalah. Ini tentang masalah akikah. Datanglah tamu ramai-ramai. Oh, saya enggak mau datanglah acara akikah anak ibu anu. Kenapa enggak mau? Saya kalau nengok kambing kumat darah tinggi saya. Belum makan kambing, baru nengok kambing kumat darah tinggi. Apa doanya? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Wa syakartal wahib. Engkau bersyukur kepada Allah yang memberikan anak. Wa balagha asyuddahu. Anakmu sampai usia dewasa. Wa ruzikta birrahu. Engkau dapat baktinya. Empat doanya. Datang si ibu nengok bayi, enggak kedengaran doanya. Tadi ibu ngomong apa? Enggak tahu doanya, jadi saya pura-pura aja. Doa bahasa Indonesia boleh. Putune iki api tenan. Boleh. Doa enggak mesti bahasa Arab. Ya Allah, jadikanlah anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha, dapat suami bagus. Boleh. Enggak salah. Maka kita doakan. Ini adalah kebaikan.